maju berlayar. Satu kawalan terkepas dari saudara Olga Anggara hingga dengan satu poin agak utama sementara masuk dari kedua B. Dua maju nelayan dengan skor berimbang kembali saudara menjadikan angka 20 sama. Kembali di sana setter Aja Antas dari Linda. Tadi sudah berdua kesempatan dulu dia upayakan usang sosok Eko PP. Lagi-lagi dengan satu sentuhan umpan manja dari saudara sama setter Ujang Zoso memudahkan langkah-langkah terbaiknya dari saudara sama dengan Eko PP sudah ke belakang selamatan lagi. Oh, terbuang kali ini Ujang Zoso. Hingga penaga pertama sebentar dengan angka 21 sama. Hal ini kebar siapa terjadi di babak-babak kedua. Ayo coba lagi Aca-Aca sudah melakukan selamatan lagi. Terimakan lagi. Mencoba untuk umpankan Semai. Ada Eko PP. Masih sempat coba. Terimakan lagi di sana ada saudara Loren. Umpankan lagi-lagi yang Zoso. Eko PP. Kali ini lagi-lagi terlepas kawalan dari para pemain dari Genabang. Adakah kiranya dari B2 maju nelayan. Hingga sementara kali ini sudah Eko PP akan mencoba ancang-ancang. Dia berjiri tersebut kawalan sementara cukup baik. Coba lagi di sana dari Genabang B2 umpankan lagi. Lupa selamatkan lagi. Selamatkan dia yang kembalikan. Angkat sudah Ujang Zoso. Main. Loncatan yang begitu tinggi. Yang tentunya masih dengan sebuah pertambahnya akan menjadikan 23-21. Kali ini masih se Eko PP. Selamatan cukup baik mencoba lagi. Ada kami dua mencoba satu serangan balasan yang kali ini terhantar di tangan huruf 10 huruf sudah Fani. Sukses sepengarakan satu poin bertambahnya angka. Mendekati ketertinggalan dengan 22-23. Sementara di sana kami coba lagi dari P2. Maju dengan sudah ke belakang selamatkan lagi. Terima lagi ada Loren. Naik ke belakang lagi. Loren. Maju ke belakang selamatkan angka tuh Eko. Satu passing kesalahan penyebaran dari saudara Eko PP hingga memungkinkan satu poin bola pertama menjadikan kembar kembali menjadi 23 sama. Lagi di sebelah dari kedaman B2 akan mencoba ancang-ancang dia tumpangkan sulit benar kali ini akan kasih sulit bertambahkan angka 1-2-3 lagu harus langsung ke belakang lagi-lagi terkawal dengan cukup baik oleh Ranzomit yang sudah membentang dengan lapangan tentunya menantikan kehadiran sekelompok bundar namun tak mampu lewatinya hingga kemudian bundar bola dari tadi sana ada mereka mencerita ada saudara Ari dari golongan sama tak lagi mencoba P2 angka dia sudah satu balasan yang kali ini tercipta di tumor masuk kelas besar Rudy hingga akhirnya poin bola pertama dari kat beri kedaman B2 maju hilang yang sementara di sana saudara Ipul anca-anca Ipul lepas dari golongan sama tak lagi tumor sebenarnya lebih membunuh makan anda yang cocok pengen saya Eko PP di semua coba lagi angka sudah ke belakang lakukan satu balasan namun kali gagal penyelamatan dari sang Lidero dari saudara Budi hingga hanya poin pertama menjadikan angka 25-24 menyalip dengan satu angka dari nelayan kali ini anca-anca sebenarnya senang sudah itu lima bola sama tanah ada sudah Eko PP naikkan Ujang Zoso angka lebih baik lagi mencoba sebuah Lidero apa dengan dia sebuah benar Ujang Zoso lupakan 1-2-3 kebelakang Loren wah adakah sebuah yang salah maju nelayan kali ini tepuk tangan di para pemain dengan nama jelita ditunggu nomor 7 kali ini sudah Oka Anggara mendapatkan satu kembali lagi dengan satu servis di sudut yang ini sudah Ipul akankah yang mengembali menghasilkan angka di pemain sekolah dalam satu servisnya ancang-ancang satu bangku itu terkali lepas sudah bagi mengatur mencoba ada Ujang Zoso di sana satu sebuah berhasil keluar dari sudut Oka Anggara yang kali sukses memberikan satu poin bertambahnya angka 25-26 lagi-lagi okase sudah gulang selamatkan lagi terima kasih sudah di sana upaya dengan naik sana satu filing yang kurang baik dari saudara Eko PP mengirim dengan bola kan jaringan namun dari tempatnya di tangannya hingga hingga poin belum bertambah sementara masih dari kedalaman B2 maju layak sementara di sana akan mencoba ada Eko sudah gulang selamatkan lagi terima lagi coba lagi Ujang Zoso upankan dia sudah dan lagi-lagi satu poin angka bertambah masih sementara dari kenaman B2 maju melayani saudara-saudara hingga poin angka bertambah menjadikan angka 28-25 lagi akan mencoba ancang sih sebagai kesempatan lagi terima Eko BP upangkan Ujang Zoso naikkan sudah ke belakang di sana tiba cepat sama lari ayo belakang lagi angka poin angka bertambah sementara menjadikan ada 29-25 saudara-saudara
Ali dengan mencoba ancang-ancang dia, silakan sudah bagi bola sebentar lagi angkat dia sudah kembalikan, mencoba ujang susu baik-baik Eko Pepe, namun kali ini gagal keluar meninggalkan lapangan saudara-saudara, hingga akhirnya poin bola kembali bertambahkan angka menjadikan dari kenaman B2 maju melayan dengan skor 32-25. Satu pertahanan passing yang kurang baik kali ini. Disingkirkan lewat tangan dari saudara Eko yang tidak bisa. Hingga akhirnya bola berpecahkan kepada Eko dan sebentar. Bisa lah. Ada lorek yang ada lorek yang kurang kesahabatan. Angga sudah bisa lah. Satu kesempatan yang cukup baik kali ini. Dengan tidak membuang tenaga terlalu besar dengan satu lawan petikan. Namun dapat mematikan poin berjalannya pertandingan. Kali ini disalahkan mencoba lagi. Ancah-ancah dia. Hehehe. Sudah baik dengan kesempatan lagi. Terima kasih lagi. Cukup baik kali ini. Umpankan usang susu. Eko Pepe. Lagi-lagi sentuhan yang cukup baik kali ini. Sebarkan lewat sang center ujang Zuzu. Hingga akhirnya poin agak pertama sementara masih dari kendaman Zilita. Kali ini ada pun 12 sekali mencoba lagi. Lewat tangan seorang Azid. Ayo mulai sempatnya lagi. Hiaman di sana. Namun di rumah ini cembalikan, angkat dia sudah balik. Jalan ke belakang, lagi-lagi aksi yang luar biasa kali ini dari saudara Eko Pepe. Memberikan satu angka poin perolehan sementara masih dari kedalaman Zilita. 28-31. Kali ini masih dengan sempat di sana, angkat sudah baik ke belakang dari saudara Azid. Jadi mulai coba di sana, 4-4. Satu lagi-lagi dengan satu spesial cukup baik kali ini. Hingga akhirnya poin bola pertama masih dari kedalaman B2 baju nelayan. Sebentar di sana ada satu sebentar. Apakah saya juga akan mencoba ancah-ancah kembali lagi. Dengan satu serba sudah berangkat sempatan lagi akan Eko Pepe. Kali ini satu poin perolehan terbaiknya lagi-lagi dari saudara Eko Pepe. Hingga poin bola pertama lagi angka 29-32. Kali ini ada sedapat yang ucap Zozo. Ancah sudah baik kembali keselamatan lagi. Terima dari sana umpankan lagi. Satu pukulan yang begitu keras sekali ini. Terganjal satu blok terdepan pemain dari kedalaman Zilita. Namun bola telah lebih dahulu terganjal lapangan. Hingga poin angka pertama sementara masih dari kedalaman B2. Akan mencoba lagi ancah-ancah sudah tersebut. Sementara lagi terima kasih lagi berupa kali ini. Cang Cocok terima lagi upas lagi. Lagi-lagi satu persembahan yang luar biasa kali dengan pemain yang Zilita. Bisa lewat tangan di sini Oka Anggara. Hingga kembali dengan satu pun angka perlahan. Benar-benar lagi Zilita. Bisa lah 30-33. Ancah-ancah dia Eko Zil. Angkat dia sudah ke belakang. Pukulan lagi-lagi yang kali ini diperoleh oleh saudara Fani. Hingga poin menggunakan angka skor sementara ada 34-30 saudara-saudara. Kali ini saudara Fani akan kembali mencoba ancah-ancah sebagai sementara lagi Eko Pepe dengan usaha Zuzo. Bagi kembali sementara lagi namun kali ini apa dia ingin kembalikan. Open kembali ke belakang sudah belakang sana. Lebih dulu umpankan saja jauh-jauh kali lagi satu persembahan servis ataupun umpan dari saudara Jang Zozo terlalu jauh meninggalkan lapangan. Hingga dengan poin bola bertambahnya dari kenapa melayang di sana 35-30. Saya sudah baik ke belakang ada Eko Pepe umpankan usang Zozo. Lagi-lagi satu zigzag dengan satu zigzag si berumpan di saudara Jang Zozo. Hingga kembali yang satu mantra masuk dari kenapa ada Zilita. Lewat urut tambahan mencoba lagi di saudara Oka. Atau di saudara sana saudara Ari. Angkat sebuah belakang lakukan disedapatkan cukup baik dengan Eko. Empat mencoba lagi-lagi Lepin. Rumah sementara lagi berbahaya. Kali ini lagu sudah kebelakang Rudy. Gagal kali ini dengan tak mampu menembus satu pertahanan para pemain dari kedalaman Zilita. Hingga poin bola bertambah sementara di sana mendirikan angka dan menempatkan satu tiket menuju ke partai selanjutnya. Apakah dari Zilita ataukah dari kedalaman B2 maju melayang. Ya sementara di seluruh area akan dikembali ke 1-3-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 
kali ini, saudara-saudara. Dengan satu poin angka bertambahkan angka sementara masih dari Kedaman Zubita. Anca-anca dia satu sudut putar ke kali ini. Hebatkan sudah putar, sekarang lagi angka ini sudah upaya satu, dua, tiga, sudah putar.
Lagi-lagi satu kecerdikan dari saudara Ujani Zozo. Berikan dengan seluruh nomor angkanya 34-35. Dengan satu angka saudara anca-anca kali ini sudah kembali lagi turun ke depan. Bisa terima lagi. Ada yang bisa dilakukan. Oh! Miskomunikasi kali ini terjadi di para pemain keenaman B24. Maning! Rokok kesulat maning! Saksi bagi kedua keenaman lolos ke partai selanjutnya. Akan dicoba turut nampakkan dari saudara Zemita lewat tangan dari saudara Ari. Ancang-ancang harus tertidur mencoba dikembalikan lagi masih satu spesifikasi kali ini lewat tangan dari saudara Oki hingga memindahkan dengan skor sementara ada 36-35. Sudah kembali dari seorang ibu pemain dari kenaman B2 maju di lain angka sudah kembali keselamatan lagi dikembalikan kembali saudara Loren naik ke ujang Zezza Loren. Satu spesifikasi yang cukup baik kali ini dari saudara Loren hingga akhirnya poin angka tetap semata menjadikan 36 bersama. Bisalah tubuh nomor 37 akan jauh saya kembali keselamatan dulu selamatkan angka dia sudah kembalikan lagi. Saat spesifikasi lebih itu cepat diciptakan oleh tangan-tangan para pemain dari kenaman B2 maju di layan dari saudara hingga akhirnya poin angka tetap menjadikan angka 37-36 kali ini masih disana akan mencoba dari adakah EQ berupanya akan sudah baik ke depan saya kira selalu Loren untuk menunjang Zezo naik kali ini. Dorong sudah berbahaya kali ini sudah mencoba masih dikembalikan umpankan Ujang Zezo naik lagi Loren bisa mencoba coba lagi akan sudah kembali Rudy Sarah yang lagi-lagi kali ini Sarah spesifikasi dari saudara Rudy hingga poin angka 37 sama akan tak bisa tarik Cansia mulai-mulai sebentar lagi angkatnya sudah berbahaya kali ini ada libur mengapa kasih libur naik sudah kembali lagi kali ini jatuh kesalahan ditunjukkan oleh masih terkini di sana anca-anca yang disampaikan konsentrasinya timbang-timbang hampirnya selamat tanggal sudah dibagikan lagi angkat dia dibagikan lagi Ujang Zezo pasti boleh coba selamatkan angkat dia 1-2-3 dan kebelakang angkat selamatkan lagi coba Ujang Zezo gua kawik Eko Eko yang luar biasa dari saudara Eko PP hingga kembali sulit untuk kembali cerita dengan segar sementara kiranya berapa di sana satu tunggal lagi lagi satu angka yang dibutuhkan untuk menjadi satu pertandingan kali dari kenaman Zulita akankah terjawab kali ini dengan tangan dari saudara Azim anca-anca dia kembali lagi pegu saya berbeda sempatan lagi terima lagi saudara Eki lalu saudara yang berbeda belakang besar dan berakhirlah sudah satu pertandingan berbeda selanjutnya ya kontennya kawan-kawan Zulita dengan segera 4